Halo sahabat bonsai eksplorasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk sharing info seputar bonsai. Oke, kawan-kawan semua, kali ini kita akan review dan bahas tentang kupa landak atau yang saat ini lebih tenar dikenal namanya adalah anggur Brazil Jabotica. Kupa landak dikenal dengan nama latinnya Plinia cauliflora atau dikenal dengan nama Jabotica. Lebih tenar saat ini banyak pebonsai ataupun pegiat tanaman hias mengenal tanaman ini dengan nama anggur Brazil adalah jenis spesies tumbuhan dari keluarga Myrtaceae. Tumbuhan ini berasal dari Brazil, Argentina, Paraguay, Peru, dan Bolivia. Di daerah ini sudah lama berkembang. Kita di Indonesia termasuk merupakan tanaman yang sudah lama dikembangbiakkan atau dibudidaya. Tumbuhan ini dikenal dengan buahnya yang berwarna ungu kehitam-hitaman dengan daging buah berwarna putih dan tumbuh di batang pohonnya. Buahnya dapat dimakan langsung ataupun dijadikan jelly, selai, jus, ataupun jenis anggur. Tumbuhan ini memiliki akar serabut yang kompak yang membuatnya cocok untuk ditanam di atas atau di media pot. Dan tentu saja oleh kalangan pegiat budidaya bonsai atau tanaman hias, bahan tanaman jenis ini dijadikan bahan budidaya bonsai dan tanaman hias taman. Seperti yang nampak di video ini, satu jenis bahan bonsai yang merupakan bonsai yang dipamerkan di kontes bonsai Pekalongan dengan style gaya berumpun atau lebih identik dengan style multitrunk namanya. Untuk lebih jelasnya terkait mengenai bonsai ini, mari kita lihat review bagian detailnya.